Kami bisa hidup sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan yang terbaik, yaitu firman-Mu Allah. Firman-Mu yang memerdekakan kami, memberikan pengharapan dan membangkitkan setiap iman kami. Melalui tubuh darah Yesus diurapi dengan minyak, sembuhkan yang sakit. Berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Gereja Tiberias Indonesia Cabang Kelapa Gading Nias. Ya, jemaat-jemaat Tuhan yang setia ibadah malam ya. Wah, ini gak gampang ini ibadah-ibadah jam segini ya. Tapi wah, puji Tuhan. Ya, kadang-kadang ada jemaat tanya sama saya, Pak, kalau malam banyak jemaat, banyak. Kalau gak percaya datang aja, saya bilang begitu. Ya, ini menjawab militan-militan nih ya. Ya, akhir zaman cari Tuhan. Nah, itu dia ya. Tetap cari Tuhan, walaupun malam capek, lelah, tetap semangat cari Tuhan. Nah, itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada malam hari ini. Judulnya adalah Allah tidak mencari yang sempurna, tetapi hati yang bersedia. Ya, Allah tidak mencari yang sempurna, tetapi hati yang bersedia. Kita belajar tentang Daud ya, dari Daud ya. Daud tidak sempurna, tapi dia punya hati yang bersedia dibentuk oleh Tuhan. Ya, Allah tidak mencari yang sempurna, tetapi hati yang bersedia. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-10. Mazmur 119 ayatnya yang ke-10. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Oke. Daud mengatakan begini melalui firman Tuhan, ya, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau Tuhan. Ya, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ya, slide selanjutnya. Yuk. Nah, arti nama Daud adalah beloved, yang dikasihi. Daud hidupnya tidak sempurna, tapi dia punya hati yang bersedia dibentuk oleh Tuhan. Sehingga apa? Sehingga memberikan teladan yang baik bagi setiap kita orang percaya. Nah, Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, Allah mencari orang yang tidak sempurna, tetapi dia mencari orang yang punya hati bersedia. Di dalam perjanjian baru, Alkitab mengatakan Allah menjadi manusia, ya, bukan mencari orang benar, tetapi mencari orang berdosa. Ya, Allah mengerti bahwa manusia itu terbatas, Allah mengerti bahwa manusia itu tidak sempurna. Ya, tetapi Allah mau menjadi apa? Menjadi sahabatnya manusia. Ya, Allah mau manusia itu menjadi partnernya dia untuk mengelola berkat Tuhan, ya, mengelola apa namanya, apa yang Tuhan percayakan, dan Tuhan mempunyai hati untuk memberikan mujizat dan memberkati setiap anak-anaknya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di dalam perjanjian lama, ada banyak orang-orang yang dipakai Tuhan perjanjian lama. Boleh cek siapa namanya, Yusuf, Abraham, Yosua, siapa lagi, Daud, dan sebagainya. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dipakai Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apakah mereka sempurna dalam hidupnya? Tidak. Tapi kenapa nama mereka masuk dalam Ibrani 11, saksi-saksi iman? Ya, kenapa mereka masuk di Ibrani 11, saksi-saksi iman? Karena mereka punya hati yang bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan. Ya, suatu saat Bapak Ibu dan saya kita di surga, kita akan bertemu dengan Abraham, kita bertemu dengan Ishak, Yakub, kita bertemu dengan Daud, kita bertemu dengan Yusuf. Ya, kalau kita nanti ketemu dengan mereka, mereka juga manusia biasa seperti Bapak Ibu dan saya. Ya, kan tidak ada yang spesial, ya tidak ada yang yang berbeda dengan kita. Mereka punya hidung sama dengan kita, mata kita sama, rambut mungkin berwarna-warni, mungkin berbeda, kulit mungkin berbeda, tapi struktur tubuh manusia itu sama. Tapi yang membedakan adalah apa, Bapak Ibu? Di hadapan Tuhan mereka bersedia mempunyai hati untuk dibentuk sama Tuhan. Ya, Daud orang yang sederhana, enggak yang spektakuler banget. Tapi lihat ketika hatinya bersedia dibentuk oleh Tuhan. Lihat bagaimana caranya Daud membuka hati. Lihat Alkitab tadi mengatakan apa? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Ya, Bapak Ibu Kristen sudah berapa lama? 15 tahun kah? 20 tahun? 25, 30, 35? Mungkin ada 70 tahun. Pernah enggak Bapak Ibu datang sama Tuhan, berdoa di kamar, berlutut sama Tuhan, dan mengatakan apa? Tuhan, segenap hatiku mencari Engkau. Ya, mungkin kita belum pernah mengatakan hal itu. Ya, coba evaluasi. Ini bukan menghakimi, tapi mengevaluasi. Apakah hati kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Ya, jangan-jangan mencari Tuhannya karena memang ada masalah.
ada pingin mencari mujizat. Jangan-jangan ada Tuhan, cari Tuhannya karena memang ada apa? Ada pencobaan, karena memang ada pekerjaan yang belum gol. Ya, kalau kita hanya mencari Tuhan cuma gara-gara mujizat, cuma gara-gara pingin ada terobosan, cuma gara-gara pingin ada pekerjaan kita berhasil, tinggal tunggu waktu, Bapak Ibu dan saya akan kecewa. Ya kan? Tetapi kalau orang yang mengenal hatinya Tuhan, mencari sungguh-sungguh Tuhan, ya hatinya melekat kepada Tuhan sungguh-sungguh, orang itu tidak akan pernah dikecewakan sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang dia ingini, manusia itu mau dari dia bukan berkatnya, tapi manusia itu mau dari Allah adalah apa? Allah itu sendiri. Ya, jadi sebagai manusia evaluasi hidup kita. Ya, sudahkah kita belajar seperti Daud? Daud tidak minta jadi raja, tidak. Ya, Bapak Ibu cek, apakah Daud mimpi jadi raja? Tidak. Justru Daud anak paling kecil, dia tidak dianggap abang-abangnya, tidak dianggap orang tuanya, disepelekan, makanya dikasih kerjaan cuma jaga kambing domba bapaknya, jaga ternak. Ya kan? Tapi apakah Daud minder? Apakah Daud mundur? Tidak. Dia setia dalam perkara yang kecil. Justru setia dalam perkara yang kecil, Tuhan lihat, Tuhan kasih perkara yang besar. Ya, nah ini menjadi PR bagi kita. Ya, kita menjadi orang Kristen bersedia enggak dibentuk sama Tuhan? Ya, ada banyak orang Kristen takut dibentuk sama Tuhan. Wah, Pak, ikut prosesnya Tuhan ada air mata. Ya pasti ada air mata lah. Ya enggak mungkin ikut Tuhan enggak ada air mata, enggak mungkin ikut Tuhan enggak diproses. Enggak mungkin ikut Tuhan kedagingan kita enggak berontak, pasti berontak. Ya, ikut Tuhan bisa diangkat sama Tuhan dari zona nyaman, masuk ke zona iman. Emang zona iman enak? Enggak enak. Tanya bangsa Israel. Mereka mungkin sudah mimpi tanah Kanaan penuh dengan madu dan susu. Haleluya. 300 tahun hidup dalam perbudakan, pinginnya langsung ke tanah Kanaan, makan tidur diberkati. Tapi kata Tuhan, stop dulu, ngana jangan langsung ke tanah perjanjian, padang gurun Jo, katanya begitu. Iya kan, loh Tuhan kenapa padang gurun? Karena aku melihat karaktermu tidak baik, banyak melawan, tegar tengkuk, iya kan, menyembah berhala, diproses dulu sebelum masuk tanah perjanjian. Enak aja main masuk tanah perjanjian aja. Ya kan, nanti kalau nggak benar masuk tanah perjanjian berkatnya digunakan buat hal yang tidak baik. Ya kan, makanya ketika masuk tanah perjanjian Bapak Ibu nggak semuanya masuk. Ya yang lulus seleksi aja yang masuk. Coba lihat tuh. Makanya kalau ikut Tuhan ya sungguh-sungguh lah. Ya ada air mata pasti, nggak ada yang ikut Tuhan cuma tertawa-tertawa, cuma tertawa terus ikut Tuhan gila itu namanya. Ya, mendingan cek dulu ke psikiater, mungkin ada otot-otot yang lepas, ya kan? Iya kan? Alkitab mencatat Daud ikut Tuhan. Daud sering mengatakan apa? Tuhan, aku gelisah. Daud juga kena mental ikut Tuhan. Paulus, saya katakan kemarin, ketika dia ditabiskan menjadi hamba Tuhan, apa yang Tuhan katakan kepada Paulus? Langsung to the point. Kamu akan menderita karena aku. Tuh lihat. Jadi Paulus ketika dijadikan hamba Tuhan enggak langsung dibilang, Paulus nanti naik pesawat, pakai jas bagus, tidur di hotel bintang 5, nanti ada jemaat ngajak makan kamu di hotel bintang 5, di Fairmont. Enggak ada. Coba lihat, tapi Tuhan katakan kepada Paulus, kamu akan menderita karena aku dalam pelayanan. Siap-siap Paulus. Coba lihat, apakah Paulus dalam pelayanan senang-senang? Oh tidak, nangis darah juga Bapak Ibu. Disesah orang Yahudi 39 kali tambah 1, 40 kali digebukin. Kadang dia nggak makan, kadang dia nggak minum, ya kadang dia sakit badan, dia tidur di rumah jemaat, dikejar sama orang Yahudi, orangnya dia juga mau dibunuh, ya kan? Tapi apakah Paulus mundur dalam perjalanan imannya? Tidak, justru Paulus mengatakan apa? Hidup dan mati, ya mati pun adalah keuntungan bagiku. Tidak gampang, emang gampang bilang mati adalah keuntungan. Bapak Ibu berani mengatakan mati adalah keuntungan? Oh Tuhan, pikir-pikir dulu ya kalau ngomong begitu ya. Ya Tuhan jangan mati dulu lah, ya kan? Ini tunggakan masih banyak Tuhan, ya kan? Coba lihat, apakah mereka protes dibentuk Tuhan? Tidak. Tapi lihat, ketika mereka akhirnya meninggalkan dunia ini, mati di dalam Kristus, setia taat sampai mati, justru di situ mereka mendapatkan mahkota kehidupan. Target kita bukan memiliki dunia tapi tidak selamat, Bapak Ibu. Target kita adalah mahkota kehidupan. Walaupun mungkin ya ada air mata, tetap harus kuat. Ya, ikut Tuhan ada proses, tetap harus kuat. Enggak ada cara lain, Pak. Ya, masuk surga bukan hanya pintu lebar, pintu sempit kata Alkitab, dan itu tidak mudah. Berjuang, berjuang, berjuang. Tapi kalau kita mau, Tuhan pasti akan berikan kekuatan. Dan kalau kita membuka hati kita, kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kalau kita buka hati untuk Tuhan, saya percaya Tuhan akan menjamin setiap hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia ya, makanya
saya katakan bahwa Daud hidupnya tidak sempurna. Iya. Ya, tapi dia punya hati yang bersedia dibentuk oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya hidupnya tidak sempurna. Tapi kita harus punya hati mau dibentuk oleh Tuhan. Itu ya. Oke, kita masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, apa pilihan hidup Daud yang bisa kita teladani? Ya, belajar dari Alkitab, apa pilihan hidup Daud yang bisa kita teladani? Oke, ada tiga hal. Yang pertama, ya, Daud memilih untuk hidup intim dengan Tuhan. Ini teladan yang harus kita pelajari ya. Daud memilih untuk hidup intim dengan Tuhan. Mazmur 27 ayat yang keempat. Silakan, Pak. Demikian firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Oke, slide selanjutnya. Hal ini menunjukkan pilihan Daud untuk memprioritaskan kehadiran dan keintiman dengan Tuhan dalam hidupnya. Sebuah pilihan yang memberikan landasan kuat bagi hubungannya dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, Daud memilih adalah apa? Apa yang Daud pilih adalah memilih diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Tuh, lihat tuh. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Daud tidak minta menjadi raja. Tuhan, aku minta jadi raja bagi bangsa Israel. Tidak pernah keluar dari mulut Daud, dia minta jadi raja. Tidak pernah. Tapi lihat, dia memilih untuk hidup intim dengan Tuhan. Ya, dia memilih untuk diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Dan itulah buktinya. Nah, pertanyaannya sederhana, kalau saya lempar kepada jemaat, Bapak Ibu mengingini Tuhan tuh sampai sejauh mana? Ya kan, hasrat kita untuk intim dengan Tuhan sampai sejauh mana? Kedekatan kita untuk dekat sama Tuhan sampai sejauh mana? Ya kan? Jangan-jangan kita datang ke gereja punya motivasi yang salah. Tadi saya katakan di Betos, Bapak Ibu, ada yang memang ke gereja, ke rumah Tuhan memang rindu untuk press and worship, untuk beribadah. Ya, Pak Pendeta, latihan badani terbatas, tapi ibadah mengandung janji. Makanya aku mau beribadah, mau mendengar janji Tuhan. Bagus, mantap. Berarti Bapak motivasi tulus ya, motivasi tulus Pak, gak ada udang di balik bakwan. Nah, itu dia. Tapi udang di balik bakwan enak juga ya, bakwan itu enak kalau ada udangnya ya. Mantap juga, apalagi pakai nasi uduk tuh mantap tuh ya. Pakai cabe, apalagi sarapan ya, haleluya. Tapi langsung tensi 130/90 Bapak Ibu ya. Iya kan? Oke, lanjut ya kan? Nah udah. Tapi ada juga yang memang ke gereja, aduh Pak, daripada istri marah-marah Pak, mendingan ke gereja ada Pak. Nah, itu dia tuh. Ya kan, daripada perang piring Pak, daripada ada UFO di rumah Pak, ya itu dia. Ya kan, akhirnya ke gereja supaya mulut istrinya gak ribut gitu loh. Kamu udah diberkati malas ke gereja, kamu jadi apa? Wah, daripada mulut ini knalpot bocor keluar, mendingan gua ke gereja deh. Ada yang kayak begitu. Ya kan, tapi ada juga yang tender yang gak gol-gol. Siapa tahu nih didoain Pak Alek gol nih, siapa tahu. Nah itu dia tuh, siapa tahu. Tapi nanti kalau tendernya gol, udah. Munculnya lagi Desember nanti Bapak Ibu. Kayak pohon Natal. Iya kan? Pohon Natal keluar dari gudang, dia juga datang ke gereja. Tapi nanti pohon Natal masuk gudang, dia juga masuk gudang Bapak Ibu. Iya kan? Nah itu dia, maksud saya. Dari tiga hal, dari tiga motivasi yang tadi saya katakan. Ya, yang pertama memang tulus ke gereja. Yang kedua karena malas dengar istrinya ribut, bacotnya ribut. Apa bacotnya gede. Suruh dia ke gereja, akhirnya mau ke gereja. Yang ketiga karena memang ada tender yang belum gol-gol. Pertanyaan saya, dari 1, 2, 3 ini, Bapak Ibu hatinya di mana? Saya doa di poin yang pertama, tulus untuk datang kepada Tuhan. Saya doa, kalau yang gak tulus, waduh repot deh. Saya gak tanggung jawab, urus aja sama Bapak di sorga. Iya kan? Nah jadi saya ingin katakan, Daud gak minta apa-apa. Daud memilih di rumah Tuhan seumur hidupnya. Daud tidak memilih kekayaan, pingin terkenal supaya viral di medsos, tidak. Tapi Daud memilih diam di rumah Tuhan seumur hidupnya, karena itu yang paling utama dalam hidup orang percaya. Ya, Bapak Ibu, kalau soal berkat ya, mujizat, gak usah minta, Tuhan udah siapkan. Coba lihat anak-anak kita yang masih kecil-kecil. Baik nih, oe, keluar dari rahim mama kita. Pernah gak dia lagi, oe, tolong susu dong? Ah, gak ada. Oe, baju gue udah dibeliin belum? Ah, gak ada dia. Oe, mama nanti beli di Mothercare bajuku bagus ya. Gak ada. Tapi ketika dia keluar dari rahim ibunya, mama bapaknya udah siapin tuh bajunya.
Gak minta tuh anaknya udah siapin tuh sepatunya, kos kakinya, bajunya, iya kan, apalagi minyak kayu putihnya, kutus-kutusnya. Iya kan, udah begitu sufornya, kalau mohon maaf ya, kalau mungkin ibunya asinya kurang bagus, kurang banyak, dia tambah sufor, dia beli. Dia beli pampersnya, ya yang mami poko, papi poko, poko-poko semuanya. Ya kan, anak bayi, mana ada minta. Saya lihat anak saya, bapak ibu ya, dia kan umur 5 tahun sekarang, TKA. Ya, tadi dia ke gereja, sekolah minggu. Wih, dia bilang, atas bagus, celana bagus, sepatu Adidas. Saya gak pernah melihat anak saya, mami beliin baju dong, papi beliin celana dong, papi beliin sepatu Adidas, tidak. Tapi setiap dia ke gereja, pasti mamanya kasih baju yang terbaik. Karena apa? Karena memang hati orang tua ingin memberkati anaknya. Bapa di sorga, gak usah diminta berkat, hati bapa memang rindu memberkati anak-anaknya. Gak usah diragukan kalau soal berkat. Tapi lebih dari itu, seorang bapa lebih senang untuk intim dengan anaknya. Coba bapak ibu yang di luar kota anaknya, waktu ditelepon sama anaknya seneng gak? Oh seneng. Anak misalnya kuliah di Jogja, UGM. Anak semata wayang lagi. Tiba-tiba lagi siang bolong, ibu-ibu lagi di rumah lagi bengong. Lagi nonton apa namanya TV. Tiba-tiba telepon. Anakku Naburju. Ucok UGM. Anakku Naburju, Ucok UGM. Saya percaya itu mamak kita lagi ngantuk-ngantuk waktu si Ucok telepon senangnya minta ampun. Apa kabar, Cok? Benar enggak Bapak Ibu? Benar enggak? Gimana kau di UGM sana di Jogja, aman, Cok? Apa yang kurang dari apa yang kurang? Kasih tahu mamak ya. Uangmu kurang, Cok? Uang jajanmu kurang? Aman, Mak. Oh, bagus. Gimana makanmu di sana, Nak? Makan di warteg? Ah, di warteg. Anak mama di wa udah Mak, biasa mahasiswa di sini. Cok, baik-baik kok ya. Wih, gimana gak seneng tuh mamanya. Bapaknya datang pulang dari kantor. Pah, si Ucok telepon dari Jogja. Senangnya hatiku. Tuh lihat. Apalagi bapak di sorga, waktu kita memanggil, selamat pagi bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Yesus sambil bilang, malaikat, itu siapa yang panggil-panggil aku? Aku kok gak pernah dengar suaranya. Oh, biasa dibangun siang, Om, katanya begitu. Gak pernah saat teduh. Oh. Tapi kenapa dia saat teduh? Biasa ada goncangan masalah. Oh, haleluya. Ah, ya kan? Kadang Tuhan izinkan ada masalah, Bapak Ibu akhirnya intim dengan Tuhan. Ya kan? Tekun cari Tuhan. Karena memang Tuhan izinkan, ini udah kasih enak jadi lupa sama gua, kata Tuhan. Berkat besar, mujizat besar, ada breakthrough, terobosan besar, kok jadi lupa sama gua, kata Tuhan. Oh, gampang. Kata malaikat, gimana bapak caranya? Gampang. Stop aja bisnisnya. Stop dulu pending. Berapa tahun? Setahun. Setahun tiap pagi. Selamat pagi bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Bapak di sorga mah seneng-seneng aja. Oh iya, gua seneng dengar suara anak gua. Makin dekat sama aku ya. Bukan dekat dengan mujizatnya. Bukan cari mujizatnya aja ya. Bukan cari berkatnya doang ya. Tapi aku rindu kamu sungguh-sungguh mencari aku. Itu kata kuncinya. Intim dengan Tuhan bukan karena ada embel-embel. Intim dengan Tuhan karena Bapak Ibu sadar, tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi Bapak Ibu ya, hal-hal yang bisa kita teladani dari Daud, yang pertama adalah Daud memilih untuk hidup intim dengan Tuhan. Ya, itu dia yang pertama. Nah, yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari Daud? Yang kedua adalah Daud memilih untuk mengatasi persoalan bersama Allah. Ya, Daud memilih untuk mengatasi persoalan bersama Allah. Itu dia ya. Kita buka Alkitab kita, 1 Samuel 17 ayatnya ke-37. 1 Samuel 17 ayat 37. Silakan, Pak. Demikian firman Tuhan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, "Pergilah. Tuhan menyertai engkau." Oke, keterangannya apa?
Dalam sebuah peperangan dengan Filistin, Daud melihat Goliat mencemooh Israel. Daud menunjukkan sikap rendah hati dan kebergantungan kepada Allah dalam menghadapi persoalan yang sulit. Nah, Bapak Ibu, Daud itu bergaul dengan Allah bukan di usia yang sudah tua. Misalnya 30 tahun, 40 tahun, kan ada orang begini ya. Aku nanti mau melayani ketika aku pensiun. Nah, pensiun rata-rata berapa sih umurnya? 58 kali ya, 58, 59 dulu. Kalau papa saya itu 55, zaman dulu. Ya, nanti saya kalau bertobat ketika umur 70, kan ada orang kayak begitu. Ya, suami lagi ngerokok, istrinya bilang, pak, bertobat pak, dari rokoknya. Pak, stop dari rokok. Nanti aja, masih ada 2 bungkus ini. Dia tarik, tiba-tiba dia kena kanker paru-paru. Ma, aku mau bertobat. Telat, kata mamanya, ya kan. Kena kanker paru-paru dulu, baru bertobat. Nah, yang ingin saya katakan begini, Bapak Ibu. Daud memilih bergaul dengan Allah itu dari sejak remaja. Masih kecil. Ya, dari sejak remaja lah, ya. Nah, makanya Daud itu dikasih tugas sama bapaknya itu jaga kambing domba, ternak. Tapi ketika apakah dia menjaga kambing domba ternaknya itu enggak ada masalah? Oh, ada. Coba lihat tadi Alkitab mengatakan begini. Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Tuh lihat tuh. Berarti apa? Berarti ada persoalan ketika dia menjaga ternak bapaknya. Persoalannya adalah menghadapi binatang buas. Tapi lihat Bapak Ibu, kenapa Daud itu bisa lepas dari cakar beruang dan cakar singa? Bahkan Alkitab mengatakan gak segan-segan Daud merobek mulut singa. Tuh lihat tuh. Mungkin ada jemaat di sini yang Pak Alek, kalau ada yang macam-macam sama Pak Alek di Kelapa Gading, panggil saya. Hans. Panggil saya Hans Beckenbauer. Kayaknya pemain bola itu Pak ya. Panggil saya Erik Ten Hag. Mantap. Atau Hans Beckenbauer. Saya dari saya pegang Kelapa Gading di sini. Kalau Pak Alek ada yang colek, lapor saya. Saya akan jaga Pak Alek. Mantap. Tapi belum tentu si Om Hans ini ketemu singa face to face berani, belum tentu. Belum tentu, Bos. Belum tentu. Daud berani menghadapi orang, tapi dia juga berani menghadapi maut. Ya. Saya pernah ke taman safari sama anak dan istri saya. Taman safari, dia singa-singa kurus-kurus, kasihan loh. Bapak Ibu bawa dalam doa ya, mereka ya, kasihan ya. Supaya mereka makannya diperhatikan. Zaman dulu kita SD kan, kita lihat taman safari, itu binatang gemuk-gemuk loh. Sekarang sama istri, saya bilang sama istri saya, kan istri, istri saya dari Manado kan, belum pernah ke taman safari. Jadi, bang ini taman safari? Iya, dulu waktu aku SD ini gemuk-gemuk. Kok sekarang kurus-kurus ya? Ya, saya bilang ini mungkin masa sukar kali ya. Mungkin efek dari COVID kali, saya bilang begitu ya. Makanan kurang. Udah sore Bapak Ibu, ada atraksi tuh, singa tuh. Ya kan, dipecut, lompat. Kalau mereka berhasil lompat, pasti yang petugas taman safari kasih daging tuh. Nah, tapi kalau gak mau lompat, itu ada rotan, pecut tuh singa. Langsung ada yang ngomong begini. Kalau ada penonton mau ikut sama kami masuk atraksinya, boleh masuk ke dalam. Hampir saya mau angkat tangan Bapak Ibu. Saya bilang, kalau Daud berani, Alexander Simanjuntak juga berani. Karena Daud, Tuhannya Daud dengan Tuhannya Alex sama. Alfa dan Omega tidak berubah. Setia, tidak berubah sampai selama-lamanya. Hampir saya mau ngangkat. Istri saya bilang, bang jangan. Kenapa? Kan aku sayang sama kamu, kalau ada apa-apa, apa arti hidup ini? Prikitiu. Dalam hati saya kena perangkap lo ya kan. Gue cuma pengen ngetes doang ya kan. Siapa juga mau masuk ke kandang singa Bapak Ibu? Siapa juga amsyong kita ya kan? Nah, saya ingin katakan Bapak Ibu ya, setelah Daud menang dari apa? Dari singa dan beruang, itu berbicara tentang problem atau masalah yang kecil. Nah, masalah yang besar apa yang Daud hadapi? Goliat. Tuh lihat. Ya, Goliat tingginya 3 meter. Daud tingginya 170-175. Bangsa Israel kan gak tinggi-tinggi banget Bapak Ibu. Sama kayak orang Indonesia. Kalau nanti Bapak Ibu dapat kesempatan ke wisata rohani, ke Israel, kalau memang perang udah beres, ayo kita sama-sama ke sana. Ya,
kita datang, kita pergi dari Gambir, Bapak Ibu, dari Gambir. Dari Gambir. Atau kan naik bus, ya kan. Lebih cepat, lebih baik naik bus, ya kan. Ya, nanti Bapak Ibu ke sana lihat nih bagaimana orang Israel itu enggak, ya hampir sama-sama dengan orang Indonesia, ada yang tinggi-tinggi ada. 3 meter lawan 170-an. Daud menghadapi Goliat apa? Dia datang dulu sama Saul kan izin. Ini bangsa Israel dicemooh sama Goliat, enggak ada yang lawan ini. Ah, kurang ajar kata Daud. Daud ini kan siantar men, panas. Daud punya darah itu, darah Batak Simanjuntak, siantar men. Kurang ajar ini Goliat ini. Ini Goliat orang mana ini, katanya begitu. Dia lapor ke Saul, datang ke Raja Saul. King Saul. King lapor. Kenapa? Ini gimana sih raja? Negara apa bangsa kita dicemooh, diledek-ledek sama Goliat, tapi kenapa kok tidak ada yang lawan? Raja Saul juga takut. Bangsa Israel enggak ada yang takut. Emang kamu berani, Daud? Berani. Kekuatan dari mana kok bisa berani lawan Goliat? Tuhan bersertaku, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Langsung Saul mengatakan apa? Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lawan. Ambil 5 batu, batu akik semua dibawa, Bapak Ibu. Itu di Alkitab Bapak Ibu, enggak ada di Alkitab saya, ada Bapak Ibu, ya kan? Bercanda. Dibawa 5 batu tembak, teng, pakai ketapel. Enggak pakai nuklir, enggak pakai senjata M16, enggak ada. Pakai ketapel, mainan kita zaman anak-anak dulu, tong, tong, tong. Tembus itu batu ke jidatnya, dan Goliat 3 meter ke belakang mati. Ya, diambillah pisau dapur mamanya si Daud. Habis potong babi, Bapak Ibu, ya kan? Lagi bikin cukiok, udah dia ambil pisau dapur mamanya, dia gorok itu kepalanya Goliat, dan akhirnya kepala Goliat diarak di kotanya, ya, di Israel, dan mengatakan apa? Goliat sudah dikalahkan. Masalah kecil Tuhan bisa selesaikan, masalah besar juga Tuhan bisa selesaikan. Percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia, ya, makanya biasakan ada masalah, jangan memikirkan jalannya. Serahkan sama Tuhan. Karena pemikiran kita dengan Tuhan berbeda, gak sanggup otak kita. Gak nyampe. Makanya banyak yang stres kan? Ya, banyak yang putus asa kan? Ya, lihat orang Jepang tuh. Ya, kekuatan sendiri, wow. Tapi ketika gagal, fail, waduh, makanya banyak yang bunuh diri di Jepang. Saya pernah cerita berapa kali kesaksian saudara saya ke Jepang. Tiba-tiba keretanya stop. Anak sekolah lompat ke rel kereta, bunuh diri. Ketika ditanya, kenapa itu bunuh diri? Dari ranking 1 turun ke ranking 2. Bayangin, cuma beda 0 koma. Putus asa. Ya, ranking 1, ranking 2 paling beda 0 berapa sih? Ya, zaman saya kelas 4-5. Saya ranking 4-3, gak bunuh diri saya, Bapak Ibu. Gak bunuh diri. Ah, Regina Pacis Bogor tuh. Satu kelas 4-5. Saya ranking 4-3. Gak ada saya mau lompat gedung. Sudah putus asa aku, Tuhan, tidak ada. Karena aku percaya pengharapan selalu ada dalam Tuhan. Yang penting aku mau belajar, ya kan? Mana ada gua lompat gedung, ogah gua. Gak apa-apalah, dihukum sama emakku juga gak apa-apa, yang penting gue masih hidup. Coba lihat, ranking 4-3, sekarang jadi apa? Jadi hamba Tuhan. Bukan kecelakaan ini. Bukan Tuhan bilang gak ada stok, itu si Alek aja. Enggak, Bapak Ibu. Enak aja. Emang kita stok sisa apa jadi pendeta? Enggak. Karena memang Tuhan sudah amati dari dulu, ya kan? Saya kuliah S1 di akuntansi di mana? Di Perbanas. Persatuan Batak Nasional, Bapak Ibu. Ngambil accounting, tuh lihat accounting. Cuma Tuhan lihat, aduh si Alek ini kalau jadi accounting pembukuan kabur semua ini, kacau ini. Pasti ada yang jebol ini pembukuan ini. Tuhan melihat ada kelebihan dari anak ini. Apa? Bacotnya gede. Nah, ini berbeda dengan Bapak Ibu. Biasanya orang Batak kan mikir, kalau kita ini. Makanya dari SD pemimpin upacara. SMP pemimpin upacara, SMA pemimpin upacara. Main basket, kalau main basket harus banyak bacot. Apa lu? Apa? Let's go, man. Nah, gitu-gitu kan.
bahasa orang kulit hitamnya trash talk. Tuh, bahasa-bahasa sampah gitu loh. Ceng-cengan, nah itu dia. Kata Tuhan, memang kekuatan dia di mulutnya. The power of mouth, ya kan. Makanya kita dikasih jadwal 8 sesi kuat-kuat aja nih. Iya kan, sampai hari ini yang lain udah pada tidur, kita masih teriak-teriak. Coba lihat jam berapa, udah 10.17 ini Bapak Ibu, 10.17. Mana ada ibadah 10.17. Cuma Gading Nias yang 10.17 ini. Kasih tepuk tangan sama Tuhan. Kita masih teriak-teriak di sini. Kata Tuhan, aku tahu orang ini kuat. Iyalah, habis makan bakso Solo tadi di bawah Bapak Ibu ya kan. Ada kekuatan yang baru. Ya jadi bagi saya ya udahlah, namanya hidup ya ada persoalan pastilah. Ya jangan cengeng lah. Ya, Pak, nanti kalau enggak ada persoalan di mana? Di sorga. Di sorga adalah tempat kita menikmati hidup kekal tanpa ada persoalan. Nah, itu dia. Sabar saja ya. Sabar. Ya makanya sabar. Karena nanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput Bapak Ibu dan saya rapture pengangkatan. Ketika pengangkatan tubuh kemuliaan udah, selamat tinggal cicilan, pinjol, dadah. KPR, mohon maaf ya. Udah terangkat nih KPR, bye-bye, ya kan? Selama masih hidup, tetap ada persoalan. Tapi yang membedakan kita dengan orang dunia, kita punya Yesus yang bersedia menyelesaikan masalah kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, itu dia yang kedua ya. Dan yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari Daud? Yang ketiga yuk, terakhir, Daud memilih bertobat ketika ditegur akan dosanya. Kita buka 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-13. Silakan, Pak. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Oke, slide selanjutnya apa? Daud yang tergugah oleh teguran Nathan merespon dengan tobat yang tulus dan memohon ampunan dari Allah. Tadi saya katakan tidak ada yang sempurna, Daud juga tidak sempurna, Pak. Ya, Daud ada dua zona yang Daud alami. Yang pertama adalah zona iman, yang kedua adalah zona nyaman. Ketika Daud di zona iman, dia tidak berpikir untuk hidup dalam kedagingan dia. Makanya kan dia berperang lawan Saul, orang Abimelek, lawan Goliat. Jadi dia cari Tuhan terus, rohnya menyala-nyala, on fire. Jadi dia gak ada pikiran buat macam-macam tuh pikiran jorok, ngaco, gak ada. Dia jaga pikiran, perkataan, perbuatan, cari Tuhan terus, zona iman. Tapi ketika dia ada di zona nyaman, disinilah dia jatuh. Ya, dia jadi diangkat sama Tuhan, jadi raja orang Israel. Wah, dia jadi raja, dayang-dayang kipas-kipas. Kipas-kipas. Dayang-dayang, iya. Aku mau anggur. Tuh lihat, minta disuapin. Waktu zona iman, ambil pisang goreng, dia ngambil sendiri. Nah, itu dia. Ngambil ubi, ambil sendiri. Anggur dari mana, King? Anggur Afrika, anggur Amerika, atau anggur Malang? Amerika. Amerika. Itu dia. Dayang-dayang ambil, suapin. Delicious. Good, tuh lihat tuh, lihat tuh, ya zona nyaman. Saya juga kalau jadi Daud juga, saya suruh-suruh aja anak gua, tolong ambilkan. Karena kita nggak jadi raja aja kita ngambil sendiri Bapak Ibu ya kan? Iya, lihat tuh, bangun pagi Daud lagi main handphone wifi tiba-tiba hilang. Dia telepon bagian IT di raja, ini gimana nih wifi? Bos belum bayar bos, belum bayar. Indihome, iya, Indihome bayar di mana? Indomaret aja bos, katanya gitu. Akhirnya Daud bayar Indihome di Indomaret, mau turun ke bawah. Kan lantai 5 kan tinggi, wih waktu dia lagi turun Bapak Ibu, mohon maaf ya, Alkitab menceritakan, ada cewek mandi. Gitulah biasanya kan, udah. Tiba-tiba, mohon maaf ya, wah kedagingan Daud timbul. Dan Alkitab mencatat Daud akhirnya tidur sama Bathsheba. Dan tidak ada yang tahu waktu dia bikin dosa. Ditutup rapi. Ya, dosa yang kedua apa? Bathsheba punya suami namanya Uria. Perang, ditaruh di garda terdepan, mati juga. Udah tidur sama istri orang, bunuh suaminya. Itu kalau di pengadilan negeri Tangerang, pasti dihukum mati nih si Daud Bapak Ibu. Kan kalau narkoba di Tangerang kan dihukum mati ya kan.
Apalagi kalau dari, mohon maaf, dari apa benua Afrika sana, wah udah. Wih, Daud tenang. Oh, tidak ada yang tahu dosaku, aman. Tiba-tiba Daud punya lae Nathan, Bapak Ibu. Tuhan bilang, Nathan, di mana kau? Di rumah Tuhan. Habis dari mana kau? Bonataon, Tuhan, Bonataon, katanya gitu. Habis dari Bonataon. Aku mau cerita sama kamu. Cerita apa, Tuhan? Dia ceritain semua. Ih, Nathan, Tuhan yang benar. Iya, Tuhan gak bohong kan? Masa Tuhan bohong, katanya begitu. Kau macam betul aja kau, katanya begitu. Ini benar, aku melihat sendiri. Daud bikin dosa. Dan tidak ada yang tahu. Pintar dia, menutupi dosanya. Nathan, aku perintahkan kepadamu. Kasih tahu dia. Siap. Udah. Nathan sebelum ke rumah Daud, ke lapo dulu, Bapak Ibu. Beli lapet. Ya, beli arsik dan beli babi panggang sama daun singkong. Makan dulu baru disikat dulu, makan dulu kan. Oh, udah. Shalom. Siapa kau? Siapa? Aku Le, Le Nathan. Oh, ya, masuk. Udah lama kok enggak datangnya. Dari mana aja kau? Kemarin selama ini kemana? Di Siantarnya, aku udah pindah, aku di Siantar. Udah, duduk. Bawa apa kau? Aku ada di lapo, aku tahu kesukaanmu. Ini lapet. Ini apa namanya arsik, ikan mas arsik. Ini daun singkong sama babi panggang. Makanlah kau. Wih, dia makan kenyang. Nathan tinggal tunggu aja, gua skakmat lo ntar lagi lo ya kan. Udah tunggu kenyang dulu, bego dulu, ya kan. ini minumanmu, martabe, markisa terong Belanda. Ah itu dia. Sama badak, Bapak Ibu badak ya kan, badak. Wah udah kenyang, mata udah kicep. Daud, gue mau ngomong sama lo. Tuhan berkata kepadaku. Wah, Tuhan, dia langsung kaget. Ini serius ngomong tentang Tuhan. Tuhan mau ngomong apa tentang aku? Tuhan mau ngomong sesuatu. Pegawai, keluar semua. Disuruh keluar dari ruangan, kunci pintu. Tuhan ngomong apa? Lo sudah bikin dosa ya. Dosa apa? Lo tidur sama istri orang Betseba dan lo bunuh suaminya. Kalau lo tahu, Tuhan kasih tahu aku. Apa yang Daud katakan ketika Daud dinyatakan dosanya? Kita tadi mengatakan apa? Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Fast respon terhadap teguran yang Tuhan berikan kepada Daud. Daud tidak tunda pertobatan. Walaupun konsekuensi dosanya ngeri. Baca Alkitab. Konsekuensi tidak bisa hilang. Tapi ketika Daud datang kepada Tuhan minta ampun, Tuhan ampuni dosanya. Dan Nathan mengatakan begini. Tuhan telah menjauhkan dosamu, engkau tidak akan mati. Kenapa ada kata engkau tidak mati? Karena di zaman Daud, Taurat itu sudah dinyatakan. Sekali-sekali kalau engkau melanggar firman, kata Alkitab, kutuk kena dalam hidupmu dan engkau bisa mati. Bisa mati Daud sekejap, tapi Tuhan memberikan anugerah kesempatan untuk hidup. Kenapa? Karena Daud tidak nunda-nunda pertobatan. Jangan tunda pertobatan, karena hidup gak ada yang tahu. Ya? Jangan tunda pertobatan. Kita tidak selamanya hidup dalam dunia ini. Ya, Musa dalam Mazmur 90 mengatakan, kalau kuat 70, kalau kuat tambah 80. Kalau. Ya. Kemarin Presiden Iran naik pesawat, helikopter jatuh. Hidup enggak ada yang tahu. Singapore Airlines turbulence, cepat turun dari ribuan kilometer dalam sekejap. Wut. Satu orang bule mati mau ke Indonesia. Dilihat itu dalam pesawatnya yang buat oksigen semua turun semua. Koper-koper yang di atas turun semua, berantakan. Semua pada ketakutan. Singapore Airlines, salah satu maskapai teraman di dunia, mengalami turbulensi juga. Ya, pesawat kemarin ada pesawat yang latihan terbang. Jatuh di daerah BSD. Dekat teras kota, lampu merah. Itu tiap kita mau ke Karawaci, kita pasti lewat itu lampu merah. Saya baru Karawaci dapat berita, pesawat latihan jatuh di taman dekat lampu merah. Hidup gak ada yang tahu. Ya, jadi hari ini saya ingin katakan, kalau memang Tuhan tegur melalui Roh Kudus, bertobat cepat. Tadi ada kesaksian Bapak Brigjen Anggoro tadi. Bapak Brigjen mengatakan apa? Tuhan tidak minta di hadapan Tuhan bukan jabatan, tapi yang Tuhan minta dalam hidup saya adalah pertobatan saya. Nah, itu dia. Pertobatan itu sangat mulia di hadapan Tuhan. Jaga pertobatan, jaga kekudusan. Ya. Bapak-bapak jangan ada orang ketiga. Perusahaan boleh buka cabang, tapi rumah tangga tidak boleh buka cabang. Kalau perusahaan buka cabang, Pak Alek tolong doain cabang kita, saya pasti berangkat, kita dukung doa. Pak
Pak, puji Tuhan, Pak, toko saya satu di Kelapa Gading, yang dua Gading Serpong, yang tiga di Cibubur, Palek, Urapin, saya datang. Tapi kalau rumah tangga buka cabang dari mimbar ini, saya katakan jangan. Karena dalam syahadat kita, Tiberias, dalam perjamuan kudus, kita menolak ada orang ketiga. Kenapa? Kalau ada orang ketiga, tidak bisa jadi warga sorga. Jangan main-main. Hidup singkat, persiapkan hidup dengan baik, karena Yesus yang punya sorga mau datang jemput Bapak, Ibu, dan saya. Kita sudah akhir zaman. Oke? Bertobat, fast respon. Kalau kita tidak tunda pertobatan kita, cepat bertobat, saya percaya masa depan kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan, yuk malam-malam kesimpulan apa? Daud telah memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga ia menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita berdoa, terima kasih Bapa di sorga, hamba mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sebentar juga kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Tapi dari mimbar ini hamba berdoa, setiap kami ingin memberikan yang terbaik. Dari mimbar ini saya ingin berdoa, diberkati Bapak Ibu di kota dan di ladang, diberkati setiap keluar masukmu, Tuhan beserta kita, apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Yang siap memberkati pekerjaan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Kita kasih yang terbaik.